Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Riyato Lamri, Gubernur Kalimantan Utara, dengan rasa syukur dan ikut berbangga menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun Bayangkara ke-73 Dirgahayu. Semoga terus mampu melaksanakan tugas secara profesional dan berintegritas, melayani masyarakat, jajaran kepolisian Republik Indonesia, khususnya kepada Bapak Kapolda Kalimantan Utara serta seluruh jajaran kepolisian Republik Indonesia Kalimantan Utara, saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas pengabdian untuk melaksanakan tugas-tugas pengamanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat di wilayah Kalimantan Utara, yang saya mengetahui bahwa sebagian besar Bayangkara kita bekerja dengan baik, pelosok-pelosok, terutama ketika mensukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi yang sangat berhasil pada pemilu bulan April 2019 yang lalu. Terima kasih jajaran Bayangkara Kepolisian Republik Indonesia, Dirgahayu ke-73, teruslah mengabdi dengan penuh ketulusan, laksanakan amanah dengan sebaik-baiknya dan sepenuh bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Bayangkara.